Oke, modul 8 kita akan membahas tentang Integrating Requirement Model. Dari beberapa identifikasi terhadap user requirement, system requirement, dan lain sebagainya, kita perlu melakukan integrasi terhadap beberapa requirement tersebut. Berdasarkan pemilahan-pemilahan yang dilakukan terhadap skala prioritas requirement, maka nanti kita akan memilih hal yang menjadi prioritas utama di dalam requirement system. Kemudian mengintegrasikannya dengan menggunakan bantuan dari model diagram. Sebuah discase diagram yang lengkap sangat penting untuk dibuat untuk mendapatkan ide awal mengenai keseluruhan ruang lingkup dari sistem yang baru. Selain itu, model dari kelas diagram juga perlu dibuat untuk memberikan tambahan indikator yang perlu diperhatikan dalam menentukan keseluruhan ruang lingkup daripada sistem. Lebih lanjut, selain untuk menentukan domain kelas yang dibutuhkan, maka domain model kelas diagram juga digunakan sebagai acuan untuk merancang database. Perhatikan bahwa use case diagram dan domain model kelas diagram adalah model utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, di dalam sebuah model sistem, dalam hal ini yang berorientasi objek atau yang kita sebut dengan UML, di mana kita memanfaatkan beberapa diagram sekaligus, maka prioritas utama adalah menggambarkan use case dengan kelas diagramnya. Karena dari dua diagram ini, maka kita akan lebih mudah dalam merancang activity diagram, sequence diagram, dan start machine diagramnya. Di dalam relationship antara object oriented requirement model, maka kita dapat melihat bagaimana use case diagram kemudian didetailkan dengan menggunakan use case description, kemudian terhubung dengan activity diagram yang digambarkan untuk masing-masing use case di dalam use case diagram, kemudian memodelkan system required sequence diagram, dan kemudian membuat domain model diagram dan start machine diagram. Kelima diagram ini terintegrasi dalam satu kesatuan sistem secara utuh dan menyeluruh. Kemudian di dalam requirement model object oriented, use case diagram serta diagram yang bergantung kepadanya digunakan untuk mendokumentasikan proses-proses yang ditangani oleh sistem yang baru. Bagaimana hal ini dapat membantu sistem analis dalam merancang sistem yang baru? Maka tentu saja semua urutan di dalam kelima diagram ini harus dirancang kemudian diintegrasikan di mana masing-masing diagram tersebut harus konsisten untuk masing-masing use case proses di dalam use case diagram tersebut. Use case description seperti halnya jika Anda melakukan pemodelan sistem menggunakan diagram arus data atau data flow diagram, ada yang disebut dengan definisi terhadap masing-masing proses di dalam DFD. Di dalam object oriented model, kita juga menyebutnya juga menggunakannya namun dengan penamaan yang berbeda yang disebut dengan use case description. Di mana fungsinya itu adalah untuk mendeskripsikan masing-masing proses yang ada di dalam use case diagram. Tujuannya untuk mengetahui alur proses di dalam masing-masing use case diagram tadi. Sehingga konsistensi dari mulai use case diagram kita bangun sampai kepada sequence diagram, activity class diagram, dan juga state machine diagram tetap konsisten dengan permasalahan yang sama. Hal ini tentu saja untuk mempermudah proses develop system bagi analis sistem. Demikian, terima kasih.